Karena dulu gue pernah terjebak menjadi seseorang yang merasa perpisahan adalah pilihan terakhir yang harus gue pilih dalam hidup gue. Gue gak bisa sendiri, gue gak mampu, gue gak bisa pisah dari dia yang gue bilang udah jadi dunia gue tadi. Gue gak pernah bisa membayangkan apa rasanya berpisah dari orang yang udah bertahun-tahun gue sayangin dan sayang sama gue. Tapi pada akhirnya, kedua kaki yang sedang lo pijak sekarang dikontrol oleh lo. Kemanapun lo berjalan, kemanapun langkah yang ingin lo ambil, semuanya datang dari diri lo. Apakah itu menyakitkan? Apakah kalau itu menyakitkan lo kuat untuk menahan rasa sakitnya? Semua keputusan datang dari lo.